RTG. Nah, ini gua ngerek. Sorry, Bang. Lu yang pegang, Bang. Ini microchip udah tanam juga ini. Jadi cakepan Banjaret. Nah, betul. Setuju enggak, Bang? Setuju, lebih ganteng sama Banjaret. Kelasnya ada di dia. Di atas Banjar. Di atas Banjar. Nah. Tapi hari ini ganteng Banjar. Jauh, Bro. Jauh. Tapi ini keren banget ya ini. Ini saya masuk berapa, Bang? Masuk 20 ini. 20 sertifikat chip aman. Chip aman udah tanam juga deh. Harga? Pino dan RTG Golden Red ini chip tanam. Berapa harga? Eceran di 950. 950. Iya. Itu harga Jatinegara dan harga di Parung di lapaknya Bang Hen. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Culik Lagi. Salam ngobok-ngobok, kami kan ngobok nggak asik. Ini kaki gede amat, ini betis. Gede banget. Gede banget, siapa sih? Weh, Bang Culik. Ternyata, Bang Hendra. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin lu udah bikin heboh lu, Bang Hendra. Kita jualan arwana ya. Nah, di lapak plastik kan. Iya, betul. Itu 30 cm harganya 2,6 juta. Dan ikan lu bagus-bagus. Iya. Gua baru tahu. Ini punya lu, Bang. Ya, alhamdulillah kita bantu-bantu temen aja, kerjasama aja. Tim. Tim ya? Tim kita ini. Tim rock. Jadi hari ini lu jualan, Bang? Hari ini rencana jualan. Ini kan hari... Jumat malam Sabtu ini. Jumat malam Sabtu. Wih, hari besar. Weekend. Lu bawa ukurannya mana aja, Bang? Paling kita bawa ini nih. Ini, Bro, yang kita omongin nih. Masuk 30 cm nih. Yang kita bawa, yang kita mau bawa ke pasar, yang kita omongin, nah, ini arwana super rednya. Jadi ini punya Bang Hendra semua ternyata. Jadi Bang Hendra itu sekarang kan Jupiter yang ada di Jatinegara itu kan udah bangkit lagi, Bang. Ya, dengan nama Jupiter Arwana. Betul. Dan Bang Hendra ini masuk salah satu timnya. Satu tim, karena Bang Hendra ini bagian reseller yang di Jatinegara, bahkan Bang Hendra kan dagang di Parung. Betul. Jadi besok nggak ikan brekis doang nih? Ya untuk saat ini kita arwana juga. Arwana juga kan? Arwana juga dan ikan predator lain, ikan impor juga. Di Parung sama. Sama. Bahaya, Bang. Gue mau lihat yang di belakang tuh, Bang. Oke, siap. Ada Pino, ada Golden Red. Pino ada, Golden Red ada. Banjar ya. Ya. Kita lihat. Boleh. Ini juragan brekis, ini akhirnya, no, bos Ken. Lagi bisnis dia. Nah, ini Bang Culik nih, stok pino kita nih masih ada 2 akuarium lagi nih. Berapa? 2 akuarium lagi. Gaya banget lu, sumpah. Lu keren banget, Bang. ini apa ini? Green pino. Green pino, dan ini size-nya size asik ini, Bro. Size asik, sedang enak dipelihara nih. Sedang enak dipelihara, ikan nggak terlalu kecil, dan ini dengan kantong bersahabat banget. Lu mau beli eceran, satuan, lu nggak usah datang repot-repot ke Jupiter deh. Karena di sini orangnya sibuk-sibuk banget. Dan di sini juga sebetulnya harganya juga murah, cuma hanya khusus reseller. Jadi ketika mengecer mungkin sama. Jadi mendingan lu kalau pakai Bang Hendra deh. Betul, sama aja. Sama aja. Lapak Jatinegara dan Parung sama aja. Sama aja. Ini Green Pino ya? Green Pino. Ini size-nya masuk nggak 10 atau 12 cm? Oh, ini 13 sudah, Bang. Oh, 13 ya? 13. Udah gede-gede ya? Ini udah chip tanam semua ini. Ini chip tanam? Bersertifikat? Bersertifikat. Ini dari 10 cm ini kita masukin udah tanam. Oh, gitu? Dari 10 cm udah tanam. Masuknya kan memang 10 cm kemarin. Dan gue baru tahu, Bro, ternyata chip itu kan ukurannya gede kecil juga. Iya, kecil ya? Ada size kecil, ada... Saya segede. Mana tank satu lagi yang ini? Nah, Pino. Ini satu lagi di sini. Banyak dia ikan. Itu Fogo lu bawa gak, Bang? Ya? Fogo lu bawa gak? Fogo bisa saya bawa ntar. Fogo harga berapa lu jual, Bang? Fogo harga 650. 550? Nah. Ukuran masuk 10. Langka ini, Fogo. Fogo sumpah. Ini. Untuk terbaru nih. Jenis terbaru dia. Masuk nih, Bang Culik. Tuh, Bro, Fogo
lu sultan banget ketika memiliki sultan. Ini. Dan dia ada teme lu. Ada. Ini lu bawa enggak Heckly? Heckly bawa. Ini kan Geopagus Heckly. Iya, betul. Ini size-nya yang gua tahu bisa sampai 25 cm. Betul. Cakep banget. Jenis siklit. Siklit ini albino lagi. Heckly albino. Heckly albino. Lu jual berapa, Bang? Di pasar? 65.000. Minimal per 5 tapi kalau 65.000. Iya. Kalau satuan? Kalau satuan ya 90-85 segituan lah ya. Iya. Dan dia ada teme. Pokoknya Bang Hendra ikannya keren-keren. Teme. Ini cuma lampunya nih. Ini kita jadi melipir dulu, Bro, sebelum kita lihat arwana. Kita melipir dulu. Nah, tem pure semua ini. Ori ya. Ori. Bukan yang hybrid ya. Bukan, ori semua. Teme ori. Lu jual ini juga, Bang? Ya. Lu jual berapa? Cuman belum saya jual nih. Ntar di ukuran 10 cm kali ini. Amannya aja 10 cm ntar. Oh iya sih. Iya, 10 cm ya. Biar aman di... Ini baru 6 cm ya? Ini baru 45 deh. Oh, 45. 45 cm. Tapi kalau lu mau nekat, Bro, ya ada teme yang masih baby gini. Ya lu hubungi nomor telepon Bang Hendra. Oke, siap. Nah, baru kita ke arwana lagi nih. Betul. Ah ini Pino ya, Green Pino ya. Ini sebenarnya yang antik-antik nih, Bang Culik nih. Cuman lampunya kita kurang stok nih. Antik-antik gimana lu? Ini kan SR ITO Lung. Oh, ada sih ya? Ada. Ada juga. Kadang-kadang kita umpetin begini aja masih orang lusuh kan ketahuan aja. Cuma gelap ya. Kita gelap. Kalau yang Green Pino, Bang. Ini Pino. Lu... Oh, ini ada gede banget lu. Ini ada gede banget. Nah, ada satu tuh. Ini gede banget sumpah. Yang bongsornya itu. Bongsor ini. Ya kalau Bang Hendra kan nanti packing itu kan dia asal packing aja maksudnya packing. Yang mana aja di packing. Jadi lu kalau mau cari size besar ya lu harus agak jeli dan lu harus lebih awal datangnya. Jadi lu bisa pilih yang pertama. Betul. Ini harganya berapa? Masih 375. Net. 375. Net. Kalau partaian beda lagi. Oh iya. Jadi partaian boleh langsung datang ke Jupiter Aro ataupun menghubungi Bang Hendra sama aja. Bisa, sama aja. Sama aja. Ini golden Bang Culik nih. Lalu itu sebelahnya apa tuh? Golden juga. Ini karena kita pakai lampu putih nih. Iya. Ini pakai lampu putih asli dan ketika Brensis di akuariumnya sudah menggunakan lampu view, akan terlihat lebih indah ya. Ya, ini lampu Cosmo kita pakai. Cosmo ya? Iya. Tetap putih, cuma lampu ini mungkin gua nggak ngerti ya teknologi lampu itu sekarang luar biasa. Jadi bisa mengeluarkan warna ikan, ya tetap aslinya dia. Tapi ini keren banget ya ini. Ini size-nya masuk berapa, Bang? Masuk 20 ini. 20 sertifikat chip aman. Chip aman udah tanam juga deh. Harga? Pino dan RTG Golden Red ini chip tanam. Berapa harga? Ekeran di 950. 950. Ya. Itu harga Jatinegara dan harga di Parung di lapaknya Bang Hen. Iya. Bahaya. Bang, kita ke dalam lagi, Bang. Lihat warna, Bang. Siap. Spread. Luar biasa. Jadi hari ini weekend, Bang Hendra pasti tempur ini. Pasti tempur. Banyak dia yang bawa. Biasa, tempurnya kayak jagoan India, Bang Culik. Jadi misalnya belakang yang kebetulan nonton video ini, perlu yang size-size besar, ada juga bisa ada dibawa. Ada juga. Ya. Cuma kan yang ukuran 40 cm nggak mungkin kayak dibawa yang pasar. Paling bawa yang 30-35 bisa. Size yang paling kecil mana arwana spread? Kalau SR ya ini, tinggal serial ini 1, 2, 3 akuarium lagi nih spread. Oh, size kecilnya? Kecil. Sama ini nih. Ini paling kecil ini? Ini, 4 akuarium lagi. Sama ya ini ya? Sama, satu serial nih. 20-25 cm. 20-25 cm. Yang 20 cm lu kenain harga berapa ya, Bang? Sama aja sih, Bang Culik. Hah? Harganya sama aja. Ini gede nih. Oh, ini Banjar. Oh, Banjar. Ini Banjar kualitas super sebenarnya. Oh, Banjar. Banjar, bukan Supret. Aduh, gua ketipu, Bro. Tapi ganteng juga kayak Supret. Gua ketipu sumpah kalau ngeliat yang ini. Kalau misalkan ada yang sobek-sobek gini, wah ya wajar. Komteng. Kalau sobek begini, kita bikin single tank, paling 3-5 hari udah rapat lagi, Bang Culik. Iya ya? Iya. Ini gede lu ukurannya lu. Gede. Ada nggak 35? Yang paling gede 35. Yang paling gede nih, Bro. Yang paling kecilnya 30. Paling kecil mana ya? Mana ini gede-gede paling sih? Kecil nih. Oh, ini kecil. Masuk.
paling kecilnya itu deh, ya, di antara yang kecilnya lain. Kecilnya segini. Kecilnya udah 35 kalau menurut gue ya. Nah, mungkin kalau paling saya bilang 30 lah. 30. Ya, nguasin pelanggan. Oh, ini ada yang gede mulus. Dia jagoan nah, kayak ini. Nah, itu. Jagoan kayak ini. Ini juga cakep nih gede. Polanya anak teman agak sobek dikit. Ah, iya. Ini gede mulus tuh. Mah, kalau Red Banjar lu jual berapa? Red Banjar masih di harga 800. 800? Ya. Segede gini ya? Gede gini. Dan Red Banjarnya betul-betul red ya? Nah, ini benar-benar red. Bukannya yellow banjar dibilang red. Ini benar-benar banjar red. Sombong dia, sombong. Asli sumpah sombong. Sertifikat chip aman, lengkap semua. Asli sumpah. Eh, ini dibawa ikan apa nih? Kalau ini red paper. Hah? Red paper. Embu. Ini? Nah, ini embu. Eh, bentar. Weh, gue baru lihat situ. Orang taunya embu itu iya. Yang kuning. Iya. Tapi kita punya yang rednya. Red line embu. Atau pustulatus. Ini asli, yang lebih langka ini. Aslinya mana dia? Niger. Niger? Ini dari Nigeria. Lah. Dia punya bro. Ini wih, yang gede lebih lagi. Gede lagi. Oh, ini gede. Aja 20 cm nih. Itu 25 cm. 25 ya bang? Iya. Wih. Sumpah gede banget. Ini 10 ekor lagi nih yang buat di ecer. Embu. Ada di farm itu buat pembesar biangan dan lepas di empang. Ini betinanya ya? Atau jantannya yang mana? Kalau ukuran segini kita belum bisa ngetarain Bang Tulik. Soalnya ini maksimal bisa 70 cm kalau yang jenis ini. Bentar. Ini maksimal bisa 70 cm. Lebih gede dari paha kah? Ini embu. Embu. Puffer red. Bisa 70 cm. Betul. Aduh. Ngeri dong. Ngeri. Air tawar kan? Air tawar pure. Makanannya apa sih, Bang? Ini makanan pokoknya ya cacing, keong-keongan. Ini keong udah mau? Oh, udah. Udah. Ini dari 10 cm aja udah mau keong. Aduh. Ini lebih langka dari embu yang kuning. Gua embu yang kuning belum lihat, Bang. Nah. Kalau harganya juga wah. Ini wow. Jauh daripada harga pasaran, tapi lumayan pedes. Oh, harganya jauh dari harga pasaran, tapi memang tetap pedes. Kalau pedes karetnya 2 dan enggak disobek, Bro. Nah, betul. Ini berapa, Bang? Jual, Bang. Ini kita jual harga 3 juta. Ini 3 juta. Sedangkan yang kuning aja per 10 cm-nya harga 6.200 di online. Pasarannya. Kalau ini pasaran normalnya 7.200. Boleh dicek. Jadi ini harganya udah jauh di bawah standar tapi tetap pedes. Uh-huh. Ya untuk gue sih, Bro, karena UMR ya pedes sih. Hmm. Tapi untuk para sultan, kolektor yang benar-benar ngerti murah. Betul-betul ngerti murah ya. Dan ini ternyata bisa sampai 70 cm. Eh, di sini aja gini loh. Di sini aja motifnya beda-beda loh, Bro. Yeah. Ini gue demen batnya ada garis-garis merahnya tuh. Memang merah. Tapi di sininya ada yang batiknya mana ya? Ini satu nih, Bang. Tetap warna motifnya hampir sama merah. Batiknya merah kuning. Merah kuning, maksudnya dominannya enggak di merah nih. Ini yeah, ini. Ini karena efek lampu warna merah sebenarnya. Masa sih, Bang? Iya, aslinya mah lebih bagus lagi. Ini bagus banget sih, Bang. Nah. Ini bagus banget ini. Dia punya mata hijau kebiruan. Oh, matanya hijau kebiruan. Tuh, senternya matanya. Ah, ini ada yang lurus bawah merah, tapi yang gue sih seneng ini. Ah, ini gue seneng juga. Matanya batiknya ada batik beda-beda. Iya, agak yang bergelombang, iya. Yang lurus. Ini kenapa nih, Bang? Luka? Nah, itu luka karena ini biasa kemarin kan taruh tempat sempit. Mm-mm. Gitu. Dia single tank enggak sih, Bang? Komteng bisa sama ikan predator lain, yang penting satu ukuran. Gitu. Oh iji. Betul. Bro, gue baru sekali ini gue lihat lupa. Anak-anak katanya doang, ntar bawa laku. Satu bawa, satu laku. Nah. Di sini ada 10. Dan Bang Hendra akan bawa ini ya? Bawa, bisa. Bahaya. Terus Bang Hendra kita lihat arwananya lagi. Boleh.
Jadi khusus arwana super red di sini kelihatan banget loh, masih agresif banget tuh, masih pada ribut. Jadi wajar ketika masih ada apa ya, ada yang ekor grepe sedikit, tapi nggak jadi masalah itu. Dan ini saat segini masuk 25-30 ya bang? Iya. Dijual harga sama? Masih sama. Berapa 2,6. Harganya? 2,6. Bahaya. Ada botia bang, ada bawa nggak ke pasar? Botia sementara kita belum bawa ini. Belum ya? Belum. Biar buat ngisi tank di sini aja. Ini ada agak mulus nih kayaknya bang? Ya, sama aja. Tapi dijual harganya sama ya? Sama aja. Satu serian ini 4 akuarium. Dan merah-merahnya luar biasa. Dan untuk teman-teman yang kebetulan nonton video ini, silakan aja tanya-tanya langsung di lapaknya Bang Hendra. Jadi dia posisinya ada di tengah tuh. Dan kebetulan kita kemarin di pasar udah cepat bikin konten bagaimana memang harganya. Ya sorry. Ini masing-masing orang kan punya cara yang berbeda untuk berjualan. Dan ketika Bang Hendra review harga, ya itulah adanya. Real. Betul. 1, 2, 3 tetap dilayani. Betul. Nomor WhatsApp Bang Hendra? 0888-0965-6617. Keren. Jadi kalau kita di lapak itu paling bawa 1-2 ekor ya, tiap jenis. Dan ikannya banyak banget di sini. Iya, karena ya kita sesuaiin kapasitas lapak aja ukurannya. Kadang-kadang. Bendak, makasih banyak atas waktunya. Oke, sehat, oke. Sukses selalu. Oke, siap. Makasih laris ya. Yuk, laris. Terima kasih banyak.